Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kaum muslimin, pada para mudhahin, orang-orang yang berkorban, dari para ustadz, para karyawan, pegawai, wali santri, santri, dan seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Pada hari ini, hari yang ke-11 bulan Zulhijjah tahun 1442 Hijriah, kita melaksanakan penyembelihan kurban. Alhamdulillah telah terkumpul kurban sapi sejumlah 8 ekor dan kurban kambing lebih dari 40 ekor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kurban-kurban kita yang kita niatkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan mendapatkan ridha Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya, akan tetapi mendapatkan ridha Allah dengan keikhlasan dan ketakwaan dari dalam diri kita. Mudah-mudahan penyelenggaraan kurban pada tahun ini sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kami bisa melaksanakan amanah dari saudara-saudara kami semuanya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berterima kasih juga kepada para ustadz, para karyawan, para santri yang pada hari ini mereka bahu-membahu, tolong-menolong untuk melaksanakan amanah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, merahmati kita semua, melindungi kita semua, menjauhkan kita semua dari wabah, penyakit, dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, serta merahmati, mengasihi, menyayangi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan surga. Yang terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada antum semua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Dan insya Allah pada tahun-tahun berikutnya kami siap untuk melaksanakan amanah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Demikian, kami atas nama panitia penyelenggaraan kurban Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo tahun 1442 memohon maaf jika ada kekurangan di sana dan di sini, dan menyampaikan salam dari semua teman-teman kepada antum semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.